tips penjumlahan otomatis di Microsoft Word. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Adi Channel semua, semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips penjumlahan otomatis di Microsoft Word. Mungkin sobat Adi Channel semua bertanya-tanya, apakah mungkin bisa melakukan penjumlahan otomatis di Microsoft Word? Karena yang sama-sama kita tahu, umumnya kita mengerjakan penjumlahan secara otomatis di Microsoft Excel. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan tips penjumlahan otomatis pada Microsoft Word. Baiklah sobat Adi Channel semua, di sini saya sudah mempunyai sebuah tabel ya, yang berisi data-data item ya, harga satuan dan harga grosir. Lalu kita akan mencoba menjumlah ya pada kolom harga satuan ini dan juga pada kolom harga grosir ya. Lalu bagaimana cara menjumlah secara otomatis pada tabel di Microsoft Word ini? Baiklah sobat semua, pada menu layout ya, kita klik menu layout, lalu kita klik tab formula ya. Nah, di sini akan muncul sebuah jendela baru ya. Di sini formulanya sama dengan sum buka kurung above tutup kurung, artinya bahwa kolom yang akan kita jumlahkan itu adalah kolom yang ada di bagian atas ya dari sel penjumlahan tersebut. Lalu sini ada number format ya, artinya apa, kita akan memberikan misalkan dia ada apa namanya pemisahan antara ribuan dan satuan. Kalau kita ini kita ingin menggunakannya, atau kalau tidak kita kosongkan saja ya. Lalu kita klik tombol OK. Nah, seperti ini sobat, langsung pada harga satuan langsung terjumlah secara otomatis. Lalu kita beralih kepada kolom harga grosir, kita akan menjumlahkan. Perlu diingat, kita klik pada kolom jumlah ya, pada sel jumlah ini ya, di sini ya, kita klik kursor pada kolom jumlah, lalu kita klik formula ya, seperti biasa di menu layout, lalu klik formula ya, rumusnya sama dengan sum buka kurung above tutup kurung, lalu kita klik tombol OK. Tara, kita sudah mempunyai tabel dengan penjumlahan otomatis pada Microsoft Word. Demikian tutorial singkat tips penjumlahan otomatis di Microsoft Word. Moga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.